Anarki merupakan golongan yang memberontak atau menentang pihak berkuasa. Mereka juga boleh digelar anti-establishment. Dahulu, protes ditunjukkan secara terbuka dengan melukis graviti propaganda atau bantahan pada tembok batu. Tetapi kini, propaganda lebih mudah disebarkan melalui media sosial. Sejarah anarkis bermula seawal pertengahan abad ke-5 sebelum Masihi lagi. Anarki tumbuh dalam demokrasi Athens akibat daripada sofisme kerana mereka tidak mengiktiraf wujudnya kebenaran dan pihak kuasa. Moral muda-mudi dikuasai dan seterusnya mencetuskan peperangan Peloponnesia. Dalam peperangan itu, Sparta berjaya menewaskan Athens. Kini anarkis dilihat negatif dan sinis. Perkara serius dianggap lucu dan tidak mempercayai sesiapa. Mereka menggunakan bahasa kesat, berretorik dan berkata besar tapi kosong dalam penyebaran propaganda dan pemahaman mereka. Fakta juga turut diputarbelit untuk keseronokan bersosial. Anarkis moden menikmati keseronokan apabila melawan dan dipandang wirak oleh masyarakat. Di Malaysia, faktor kekuatan pembangkang adalah melawan kerajaan. Golongan anarkis di Malaysia, idea kerajaan dianggap sinis dan mudah dipersenda. Pemimpin juga sering dieksploitasi dan dijadikan bahan jenaka. Anarkis di Malaysia yang membangkang dan mengkritik bukan untuk membetulkan keadaan, tetapi hanya ingin merasa seronok melihat tampuk pimpinan negara tumbang.